Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok konservasi Laskar Mandiri dari mangrove sungai bersejarah. Baiklah, untuk hari ini kami melakukan suatu kegiatan konservasi, yaitu pembikinan pagar pantai. Adapun fungsi atau kegunaan pagar pantai ini sendiri akan disampaikan langsung oleh Saudara Sabarion selaku ketua kelompok konservasi Laskar Mandiri mangrove sungai bersejarah. Bagaimana langsung Pak Sabarion bisa menceritakan? Terima kasih kepada teman kita Adi. Jadi tujuan kita pada hari ini untuk membuat pagar pantai adalah salah satu cara dan trik kita di sini untuk membuat pagar pemecah ombak supaya tebing-tebing yang ada di sekitar mangrove kita ini tidak terancam daripada ombak-ombak yang ada di laut. Jadi dengan adanya pagar pemecah ombak ini, sekurang-kurangnya ombak yang datang yang dari laut bisa terbendung oleh dengan adanya pagar pemecah ombak ini. Jadi kemarin kami ada beberapa anggota, kami membuat suatu kegiatan penanaman api-api. Jadi setelah kami tanam, tanpa adanya pagar pemecah ombak ini, jadi hasilnya tidak bisa maksimal. Jadi mungkin dengan adanya pagar yang kami buat ini, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa membantu api-api yang kami tanamkan nanti. Jadi setelah melakukan kegiatan pagar pemecah ombak ini, kedepannya atau selanjutnya apa lagi yang akan dilakukan oleh kelompok Laskar Mandiri? Insya Allah untuk kedepannya lagi nanti kita akan berhati-hati gitu kan, karena yang kita buat kemarin bisa dikatakan hasilnya tidak maksimal. Jadi untuk kedepannya lagi kita akan menanam api-api tersebut di belakang pagar pemecah ombak itu tadi. Mungkin untuk kedepannya lagi kita akan menanam api-api tersebut di belakang pagar pemecah ombak itu tadi. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya kita menanam di belakang pagar tersebut, mudah-mudahan api-apinya bisa hidup dengan maksimal. Dan seandainya jikalau ada dari kawan-kawan, teman-teman atau abang-abang yang punya inovasi atau punya trik, punya cara untuk menanam api-api tersebut supaya hasilnya maksimal, kami sangat membutuhkan. Karena kami menerima saran dan kritik dari semua. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ketua Laskar Mandiri, Saudara Sabarion. Mudah-mudahan kegiatan ini kita lakukan secara kontinu, terus-menerus, tidak cuma sebatas ini. Ya. Seandainya gagal itu hal biasa. Tetapi yang jelasnya kita sekarang sudah mencoba, mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, kawan-kawan yang di luar sana seandainya punya trik, punya ide, punya masukan, saran, kami sangat memerlukan saran dari Anda, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita bisa saling menjadi mitra, khususnya untuk komunitas kelompok mangrove. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.